Setelah sempat menjadi miliarder karena mendapatkan ganti untung lahan yang digunakan untuk proyek Grassroot Refinery Tuban, sejumlah warga kini dikabarkan tengah menuntut untuk mendapatkan pekerjaan dalam proyek itu. Setelah sempat viral pada awal tahun lalu di media sosial dengan video puluhan mobil baru yang dibeli oleh warga Tuban, kabar terbaru kini menyebutkan bahwa kini tengah memperjuangkan untuk mendapatkan pekerjaan di proyek Kilang Tuban. Warga yang berada di Ring 1, Kilang Tuban pun akhirnya melayangkan protes ke Pertamina. Warga yang sebelumnya dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan hingga kini disebut masih belum juga mendapatkan kepastian. Salah satu peserta demo, Wagi, mengaku saat ganti rugi tanah yang dibeli Pertamina, dirinya mendapatkan uang 2,5 miliar. Padahal tanah tersebut menjadi sumur penghasilan keluarganya dan bisa menghasilkan uang sekali panen 40 juta rupiah. Kini, uangnya semakin menipis setelah dibelikan berbagai keperluan